Nah, ini ada Karina, boy. Langsung kita klon Karina Amelda Titan ya, guys ya, udah jadi ya. Kita buang Johnsonnya, kita masukin Estes, kita masukin Marsha. Jadi combo 666 ya. Nice. Halo guys, masih bersama Resort Gaming. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bagi karena bagi itu penting ya guys ya. Jadi gue udah lama gak main mode Titan ya. Gue main mode Titan Karina ya. Mode Titan yang sangat sepuh ya. Dulu nih sangat satisfying ya. Awal-awal mode Titan keluar nih, Karina nih OP parah ya. Kita ingin coba ya apakah masih OP di update terbaru ini. Jadi kita mau main Astro di sini ya. Wih, Astro nih keluar ya. Jadi enaknya kayak Karina, Layla, terus Lancelot. Itu kalau kita jadiin mode Titan itu bisa dapat stack dari awal karena kita dapat bisa dapat hero-nya dari Fatbox gitu. Jadi mode Titan ini juga tergantung kepada stack-nya ya. Wah, ini Inspire sih ya. Mode Titan itu kan butuh Inspire, coy. Sip. Ini asal nggak ada yang ngambil Starfall aja aman Karina gua, coy. Cuman Karina itu benar-benar miss Ebka. Benar-benar cepat banget basic attack-nya kalau jadi mode Titan, guys. Mungkin yang tercepat ya menurut gua, coy. Gini dulu ya, ini kita pakai Zax dulu ya. Benar-benar cepet dah pokoknya ininya apa sih namanya? Basic attack-nya, guys. Nih, lihat ya. Belum aktif sosmed nih. Set, 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 set. Oh, kan? Tuh, tuh. Tuh. Gila cepet banget, guys. Sebelumnya, ini gua main mode Titan Zax. Kalah sama apa? Combo kangkung ya. Padahal udah aktif Zax. Zax tuh cepet banget ya dijadiin mode Titan. Gua sebelum sebelum ronde monster udah jadi bintang 3 Zax gua. Tapi kalah guys di late gamenya yang gak kuat. Oke, Zaxnya bintang 2 cakep. Gini dulu aja ya, abis ini kita naik level. Karina tuh paling enak dicari slot 6 slot 7 ya guys ya. Ini sih masih menang karena dia ngalah nih Austus gitu loh. Tuh lihat tuh. Lihat. Cepet kan basic attack-nya ngalahinnya ya. Nah ini kalahnya bukan kalah ya, imbangnya tuh sama Esmeralda guys. Sumpah, apalagi Esmeraldanya aktif mage. Dikasih item, udah shield-nya tuh keambil sama Esmeralda, coy. Jadi Esmeralda tuh jahat juga ya. Ini kita naik level Esmeralda, Karina tuh jahat kalau jadi mode Titan guys, sumpah. Wah, ini kita pakai ini dulu, Marsha dulu ya, biar tebel buat TB di depan ya. Sip. Udah gitu kita pakai Inspire juga gitu. Tambah attack speed nih. Layla hero bintang 3. Nggak jadi masalah. Aktif ada aspiran. Ada 10% physical apa physical defense. Tet, guys. Tetep cepet ininya. Gila para misalnya tapi udah bintang 2 ya dia. Mamam cocoli cocoli pet dari Martis. Dar cakep masih menang. Berapi-api ada hero legend ambil. Ada Mino ambil nih guys. Nih ada Mino ambil nih. Ada Mino ambil nih. Wah tidak ada boy. Husklo boleh nih. Buset langsung diambil Husklo nya Apa nih Rose Gold boleh Rose Gold. Wah diambil. Si Albert dapet gak? Oh dapet. Gua kira gak dapet si Albert tapi dapet ya. Ya bagus lah kalau dapet si Albert ya guys ya. Lumayan mantap si Albert juga guys. Ada Karina nih boy. Kita ambil ini dulu ya. Biar aktif sosmed. Ini kita buang ya Marsha-nya guys ya. Kayaknya sih kuat ya nggak pakai TB-TB-an Marsha guys. Kayaknya. Soalnya kita aktif sosmed ya. Ini apa nih Urim Slayer ya? Urim Slayer sosmednya. Nih buat bapak. Makasih. Kalah guys. Bocah. Dah aja ngasih makanan ya guys. Ambil ya Karinanya ya. Naik level nggak? Ntar aja deh. Oke. Ngeroll dulu kali ya. Cepet tau keluar Karina. Wah nggak sih ya. Wah nggak keluar sukses. Aduh. Tahu gitu gue nggak ngeroll anjir. Penyesalan datang belakangan. Wah ini udah tebel nih dia. Ini udah tebel nih guys. Jangan bilang blessing ini nih sininya nih. Siapa si angelnya blessing WM ya?
Lapsteelnya kenceng kalau Blessing WM sumpah dah. Tapi tenang, kita pakai si Albert ya. Nah ini nah counter apa, item counter WM tuh ya si Albert ini guys. Jadi si Albert itu menunda lapsteel ya guys. Ya waduh, kan udah bintang 2 kalah nih. Damage-nya masuk so itu kan. Dia sama kayak mage-mage lainnya burst damage guys. Eh kecepetan. Waduh rugi gua anjir anjir. Hah, nongol itunya dulu harusnya tadi. Aduh salah, kecepetan guys, kecepetan guys. Oke Martis bintang, mau bintang 3 guys. Ini Karina kalau bintang 2 sumpah kuat guys. Cuman kok gak keluar-keluar. Jangan bilang banyak yang main Astro. Wah Asklu mantap sekali. Kita kasih Karina lah yang jelas ya. Karina Haskell si Albert Inspire. Buh, mantap. Sarkornya apa nih? Earth Boy. Waduh mantep nih. Anti cece boy. Anti cece boy. Oh ini kita aktifin summoner dulu sih ya. Roll kali ya Karina. Wah enggak, bintang 2 ya. Aduh duh, gua kira bakal dapat Karina, nggak dapat ya udah, tapi lumayan tapi dapat ini ya guys ya, dapat di retail. Tenang, bintang 2 kagak ngaruh di depan Karina boy, apalagi hero 1 gold kayak gini coy. Hero 4 gold aja kebantai coy. Wah kan Asko tuh dikasih Karina bener-bener mantep banget coy. Dengar, untung ya hitin ke anaknya Joni coy. Menang, mantap. Wah nggak bisa sih naik level ya guys ya. Harus tahan beberapa slot lagi guys. Eh beberapa ronde lagi. Wah cakep bintang 2 coy. Ngerol ya, ngerol. Waduh. Yo ini bisa bintang 3 nih Martisnya guys. Ini supaya interest gimana nih ya. Oh ini nih. Ininya kita buang guys. Nah ini pakai ini. Biar dapat interest. Cuman biar 20 gold doang tuh. Saber bintang 2 dibuang. Wah udah aktif. Wah udah aktif 6 saber nih. Sarkor apa nih? Dark kayaknya nih. Reanya kalau nggak berkurang dark ini guys darahnya. Sakit banget saber ya Allah. Naik level ya. Reksadanya udah gue buang guys. Buat naik level coy. Karina. Wah nggak keluar boy boy. Udahlah begini dulu ya, tahan ya. Aduh Karina gua belum bintang 2 coy coy. Woy paramisnya udah bintang 3. Cepet banget. Sarkor apa nih? Oh art ya, gua kira unlimited ulti. Kalau art itu lap steal guys. Kalau art gitu, asal jangan unlimited ulti sama fire aja boy boy. Aldosnya bisa kebunuh gak nih? Bisa kebunuh gak nih Aldosnya nih? Mantap, sempet ngebunuh Aldos. Mantap. 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 Ada Urim Slayer nih, dapat enggak? Karina Urim Slayer, Sarkor Earth bagus nih. Wih, dapat boy. Titan mode Karina Urim Slayer. Bah. Karina Earth Urim Slayer Hasclo Inspire. Anjir banget, guys. Kurang DAS doang ini. Kalau udah DAS mantap, coy. Gak nge-lag ya kalau habis ini guys ya. Habis petbook ya. Roll dulu, mudah-mudahan dapat Karina. Weh, dapat Karina mantap. Karina gua bintang 2, boy. Cakep. Ini buang aja ya. Oke, Zax bintang 2, guys. Enggak ada Hero Rim Slayer ya. Gini dulu aja, guys. Enggak ada Hero Rim Slayer jadi belum bisa dikasih Crystal Rim Slayer dulu. Sementara begini dulu aja ya. Walaupun belum aktif Astro ya. Alawan kita Urim Slayer dan Irritel Astro panggung ya. Mudah-mudahan bisa kita catch red ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mantap. Bener-bener sakit banget coy. Waduh Lensa bintang 2 megang Guardian Helmet. Kuat sekali nih. Wah tenang tenang guys. Tenang. Oh, Karina. Wah menang yuk. Menang menang menang. 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 Wushay masih. Darah penting guys. Darah itu penting coy. Darah itu penting boy boy. Wah ini tahan dulu sih guys ya. Ini buang dulu ya detailnya ya.
interest dulu, abis itu kita ambil ya. Ini ada Fanny ya, mantap banget. Ini berarti kita nggak main summoner guys kalau kita pakai Urim Slayer. Kemungkinan 6 Astro, 6 apa namanya, 6 Sosmen, 3 Urim Slayer kemungkinan itu boy. Cakep, sakit banget ya memang Archer tuh ya. Buang, ambil Karine. Nah ini nih, kita ambil Vani 2 biji nih guys. Nih ada Vani 2 biji gak nolak coy. Wih, Vaninya langsung bintang 2 boy. Blessing gak nih? Wah gak blessing boy. Mana ya Urim Slayer coy. Wih ada Badang boy. Bisa nih. Nah ini udah bisa 6 Astro guys. Udah hidup 6 Astro. Fanny gua udah bintang 2 guys. Blessingnya WM coy. Fanny gua. Enggak blessing WM ya. Kan Martis ya WM ya. Blessing Gunner tuh. Ada hidup Gunner 1. Blessing Gunner coy. Kayak DIS apa? DIS aja ya. Woy Astro. DIS aja guys ya. DIS Golden Sap. DIS Golden Sap. DIS aja ya, DIS ya guys ya. DIS penting coy. Sarkornya dark lagi boy. Oke mantap. Nah ini ada Valir nih guys. Bisa aktif Urim Slayer nih. Siapa yang dibuang nih? Badang. Wah jangan sih. Badang pakai ya guys ya. Tentang ada Marsha guys. Biar aktif Wrestler. Ini aja kita buang nih Zax nih. Dan kita hidupin Urim Slayernya guys. Karina gua udah hidup Urim Slayer nih boy. Udah cakep banget itemnya ya. DHS sama Skull boy. Anti CC, buset dah. Mantap. Tenang boy. Karina gua udah anti CC dan bakal memulihkan 60% darah setiap mengeliminasi musuh boy. Link bintang 2 kecep. Link bintang 2 boy. Naik level kali ya. Ntar aja guys abis ini ya. Woi ada Karina lagi boy. Ngerol dikit lah. Ngerol aja kali ya. Enggak deh guys ya. Kalau Iritel mah enggak deh guys ya. Bintang 3 Iritel mah enggak deh. Waduh ini menangan ya. Karina kita kali ini udah aktif Astro boy. Masa kalah boy. Oke cakep. Karina Urim Slayer Titan mode belum jadi. Naik level ya. Roll ada apa? Udah gini dulu ya guys ya. Sebenarnya ini udah bisa 6 Astro. 6 apa namanya? 6 Urim Slayer, 6 Sosmen tapi belum jadi, guys. Urim Slayernya mati tapi nanti. Ininya bintang 3, coy. Si siapa sih namanya nih? Si Franco-nya gila enggak tuh, ha? Ah, mamam tuh. Enggak bisa dicece, boy. Bocor tuh Franco-nya tuh. Franco bintang 3. Kagak ada harga dirinya. Mantap. Karina tuh memang tidak pernah meragukan 65.000 damage-nya, coy. Baru bintang 2, 65.000. Tar. Bila apa ya? Dapat slot enggak nih? Wih, dapat, coy. Udah bisa berarti ini 6 Sosmen ya. Berarti sudah jadi 6 Sosmen, 3 Urim Slayer, 6 Astro ya. Karina mantap nih. Karina dapat damage dari 6 Sosmen, dapat damage dari Astro, dapat damage dari Urim Slayer, mantap. Ini kalau Karinanya bintang 3 mantap nih, ini harus bintang 3, coy. Ada Estes tar lu guys. Estes again. Roll lagi. Wih, ada Mino, boy. Kita pakai Mino aja ya guys ya nih, biar aktif guardiannya, guys. Kita udah hidup 6 Astro boy. 6 Astro, 6 Sosmen. Iya bener 6 Astro bener. Untung ya gak ke Fanny ya. Soalnya Fanny gue full item juga guys. Kita lihat Saber Starcore Dark ya. Mantap. Bocor boy. Anti CC nih Karina gue. Dan Furip guys. Wah mamam tuh. Sekarang gue yang berapi-api. Darah gue 36 nih. Gak boleh ngalah-ngalah lagi guys. Ada Mino lagi, mantap. Wih, ada Link. Pakai Link lah ya.
buang. Ininya kita buang aja guys. Sebenarnya gua mau setup ketiga ini guys, ketiga siapa namanya? Ketiga guardian, cuman ya ini enggak bisa guys. Harus dibuang salah satu. Ya mau enggak mau estesnya buang. Aduh, gurih gesek Fanny sama disenggol Karina udah meslayer coy. Gila. Mantap bet boy boy. Ngerol lagi nyari Karina boy. Ah, Karina gue cakep. Karina gue bisa enggak ya bintang 3 guys? Bisa yuk, bisa. Soalnya tadi nih yang Ipong nih main ini guys, main Nurim Slayer ya, main Sosmen. Blibet. Main Sosmen guys. Gue kebalik-balik kadang mau ngomong Sosmen Nurim Slayer. Immortal aja ya guys ya. Gue udah punya klon nih. Tinggal butuh 2 Karina doang nih. Tinggal butuh 2 Karina doang nih. Keluar yuk. Kok ngambil badang ya? Kan enggak pakai guys. Karina, nah. Oke, bisa bintang 2 ya. Nah, ini ada Karina boy. Langsung kita klon Karina Amelda Titan ya guys ya, udah jadi ya. Langsung kita pojok-pojokin lah ya buat thumbnail ya guys ya. Tenang boy. Karina gua udah bintang 3 boy. Hah, masa iya kalah coy. Wih, sakit banget linknya coy. Nah, untung Karina gue bintang 3, gak langsung mati coy. Ah, mantep tuh, penuh lagi darahnya bos. Bawa pulang kentang emas lu. Ini benar-benar gak pernah meragukan ya Karina tuh ya guys ya. Oke, busa lagi. Tahan dulu ya guys ya, tahan dulu nih. Interest dulu. Kalau bisa ya busa bintang 3 mantep nih. Tapi ini sayang ya, soalnya stucknya udah di Karina coy. Gak bisa dicece loh, mau masukin Aldos kayak apa kayak, wah gila. Senggol hilang boy. Senggol hilang boy. Wah, 71.000 damage-nya coy. Tembus ke berapa damage-nya? 79.000 ya damage-nya tembus. Hai. Oke, guys, mantap. Ini sih ya nggak butuh bintang 3 ya. Yang lainnya cukup Karina gua aja coy. Untung ya ke Karina terus ya astronya hidup. Soalnya ini ininya ke Hayabusa guys. Apa namanya, full item juga Hayabusanya guys. Tenang, anti CC. Lo punya Gunniver juga bodo amat ya guys ya. Mantap tuh. Lo mau gesek-gesek Fanny gua kagak takut guys. Hah? Anti CC. Hah? Anti kot. Pulang dia. Pakai winter tetap nggak selamat boy, lo mau pakai winter juga boy, hah? Anguk. Tapi dia udah pulang ya, kalah sama yang mode titan. Duet mode titan nih ceritanya ya, sama Layla coy. Wih, ada Burim Slayer lagi ya, udah nggak bisa ngambil ini guys, capacity tuh kan. Ambil Burim Slayer lagi, berarti 4 Burim Slayer. Slot gua 2 ya, naik level 1. Wah bisa nih. Combo 66 bisa guys. Nabung dulu ya, nabung combo 66 bisa nih coy. Tinggal nyari satu lagi hero Rim Slayer-nya guys. Ini udah ada si ini nih. Udah ada si Estes. Nanti Johnson-nya buang naik level satu lagi guys. Tinggal nyari hero Rim Slayer satu lagi. Ya, jadi combo 66 ya. Karina mode Titan plus combo 66. Mantep banget itu guys. Mantep. Ah. Karina versus everybody, biarkan Karina gua. Wah, damage-nya tembus. Wah, 100.000 damage-nya. Gile guys, tembus ya. Biarin aja yang lain mati, guys. Enggak apa-apa, biar Karina gua bersinar seorang diri, coy. Weh, ini ada ini nih, guys. Ada Marsha nih, kita buang-buangin kali ya. Ini udah bisa loh kita buang-buangin ya, naik level. Kita buang Johnson-nya, kita masukin Estes, kita masukin Marsha. Jadi combo 666 ya. Udah jadi guys, combo 66-nya udah jadi. Woi, udah jadi mode Titan juga dia, tapi darah dia tinggal 2. Gua combo 66 guys, 6 Rinsaler, 6 Astro, 6 Sosmen. Nah. Walaupun Laylanya sudah bintang 3, bos. Sekali senggol. Satu hit mati, gila coy.
Ah, mantap enggak tuh? Tembus berapa damage-nya? Final ini, final, guys. 100.000 lagi. Karina mode Titan Worm Slayer dan bonus combo 666 ya guys ya, 6 Astro, 6 Worm Slayer sama 6 Sosmed. Mantap. Don enggak bang? Don ya. Jadi ini enggak sengaja sih sebenarnya. Jadi combo 66-nya karena kita dapat 3 kristal Worm Slayer, gila banget ya guys ya. Jadi akhirnya kita bisa combo 66 dan kita dapat level ya tadi, dapat slot ya guys ya. Jadi kita bisa full levelnya, bisa 10, jadi bisa combo 66. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel makin berkembang. Thank you banyak dan super set gaming. Semoga hidup kalian makin baik guys. See you next time. Thank you for watching. Bye.